Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minalhamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'un billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu ala takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulam min ghafurir rahim. Wa qala nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadis, man ahya sunnati faqad ahbani wa man ahbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqataman nabiyyin wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, ingkang kawula hormati, para alim, para ulama, pengurus PRM Bulurejo nggih. Nah, ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, tansah syukur kita datang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing sonten punika Allah Subhanahu wa taala paring kegiatan, kesempatan, ugi kesehatan dateng kula ben sami, sehingga alhamdulillah kita saged silaturahmi makempal wonten ing setunggaling papan ingkang paling mulya wonten ing lumahing jagat punika. Injih menika masjidipun Allah. Bapak Ibu, syukur alhamdulillah kula saking pundi ngriku niku kidul. Kidul pundi nek kidul? Pundi Pak Agus arahe kidul napa pundi? Kawit dipun undangi dening Bapak Agus kula mboten saged tilem. Saking bungae, saking senenge duwe sedulur anyar akeh Bulurejo Semen. Lah wingi sedulure namung Pak Agus, Pak Babinsa, nah niku. Sakniki alhamdulillah tambah sedulur ingkang kathah. Mugi-mugi wonten ing sonten punika dados seksi menawi kula lan panjenengan menika estu sedulur ingkang dipun iket dening kalimat la ilaha illallah. Bapak Ibu, sok sapa sing duwe ikatan karo kalimat menika ngluwi sedulur sinorowedi. Nek kula ketemu kalih kakang kula kalih biasa wae, ora tau kek salaman terus rangkulan arang. Nek ketemu Pak Agus salaman rangkulan, ketemu Pak Arkani salaman rangkulan. Walaupun mboten sedarah, mboten sekampung, mboten sekandung, ning dipun iket kalian kalimat yang utama inggih menika kalimat thayyibah. Pindah malih mugi-mugi pepanggian kita wonten ing sonten menika estu dadosaken peseduluran kita dunia mangke dumugine akhirat mangke. Allahumma amin. Bapak Ibu,
Kegandengan riyen menika bapak kula niku ya asli desa. Pokoke nek sing jenenge mburi nganggo oh nganggo no iki saka dalan aspal iki adoh. Kayak bapak simbok ki ya gur lulusan SR, senajan kula niku le lair ki 10 Dzulhijjah. Ning ora lah kera wong desa. Ning nek KUA Tanjung Sari niku dijenenge apik niku Pak Dzulhijjah Amin. Gandeng kula wong desa ya le lair padha 10 Dzulhijjah ning dadi besar ana. Disingkat kali bapak simbok Sardono. Jadi 10 besar sedilit malih kula ulang tahun niki. 10 besar tahunnya 1397 Hijriah. Pun 48 tahun kepungkur. Jadi Sardono besar bodo ono. Mbok menawi rumen nek bapak kula ngerti bahasa Arab ya dijenenge sing apik Pak Dzulhijjah. Mboten napa-napa sedaya menika sampun ginaris lan sampun kaparingan menika tetenger ingkang paling sae. Kula sardono kuwangen Pacarjo Semanu. Bapak Ibu nanti tidak mriko arah langkung caket malih kalian Telaga Junge. Nah menika mengidul sekedhik saking Telaga Junge. Lajeng Bapak Ibu alhamdulillah kaparingan istri setunggal, lajeng lare tiga setri sedanten. Terus niki nek nang omah niki bagus dhewe. Terus sak omah bagus dhewe. Ibune kalih lare-lare. Kula asring liwat jalan punika ning dereng nggih dereng tepang sederek ngriki saengga namung nderek langkung kemawon. Saben-saben nganter anak wedok dateng Solo UNS. Kala-kala kula dipethuk, Pak. Oh nggih. Nah. Ingkang bajeng kula wonten UNS, ingkang kaping kalih nembe SD kelas gangsal wonten ing Mujahidin Wonosari, lajeng ingkang alit menika tesih TK 0. Bapake wis sarak pensiun kanton gangsal tahun malih. Jadi Bapak Ibu alhamdulillah kula gangsal tahun malih pensiun, awet menawi TNI menika namung 53 tahun. Dados kula pun dados TNI 28 tahun, mangke sekitar masa dinas sekitar 32-33, dados kantun sekitar gangsal tahun malih. Menika sekedar perkenalan kula. Inggih menika kula sareng-sareng kalian Pak Babinsa, Pak Arkani, menika kula wonten Setap Kodim menawi Pak Arkani wonten Koramil Semen. Nggih. Terus critane iki tentara critane. Ning mboten gawa bedhil wong sandhangane beda. Nek saat niki mboten tentara, nek tentarane sesuk nek Senin kayak pas upacara. Badike beda, nek niko badik wesi, nek niki badik Aisyah. Mekaten Bapak Ibu, mangga perkenalan sepindah malih mugi-mugi dadosaken raketipun anggen kita derekan wonten ing wilayah Bulurejo. Khususipun umumipun wonten ing tlatah Semen punika. Alhamdulillah wonten ing sonten menika sareng-sareng kita badhe sinau sareng-sareng. Nah.
Nek kalau wingi dipun aturi kalian panitia menika cinta tanah air sebagian daripada iman. Kalau yakin Bapak Ibu kita sedaya minangka umat Islam menika wis dijamin insya Allah hati luar dalam kita wis merah putih. Sopo to sing ora cinta karo tanah tumpah darah ide. Kabeh mesti cinta lan bakal bela ora lilo nek tanah tumpah darah awake dhewe digawe boten sae. Kanthi menika Bapak Ibu, untuk menyatukan umat ben cinta tanah air, tentunipun dipun landasi kalian perkara agami. Karena kan Bapak Ibu poro alim, poro ulama ingkang berjuang untuk Indonesia tercinta menika tiang-tiang ingkang sampun paham dening agami lan memperjuangkan jiwa dan raganya itu untuk Indonesia. Pangeran Diponegoro, yang terakhir Pak Jenderal Sudirman, itu sudah benar-benar jiwa raganya untuk tanah air. Dan masih banyak lagi pahlawan-pahlawan, pejuang-pejuang, alim ulama kita ingkang jiwa dan raganya untuk Indonesia. Kan tim katen Bapak Ibu, kita tinggal meneruskan sebagaimana kalau rumiyin Kanjeng Nabi sudah dakwah, sudah membawa Islam, sudah menyampaikan Islam. Nah, sekarang beliau sudah tidak ada di dunia, maka juga kita semua ini yang tugas-tugas dakwah ada di pundak kita semua. Kan ini Bapak Ibu, di sini saya akan sampaikan ada 6 poin. Nek basa Inggrisnya 6 poin. Nah, supados kita umat Islam menika selalu mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, kejayaan dunia sampai dengan akhirat. Bapak Ibu, karena 6 poin ini telah diamalkan dan dituntunkan oleh Kanjeng Nabi kepada umat semenjak dulu sampai dengan sekarang. Siapapun yang mengamalkan, maka insya Allah dia akan jaya, dia akan sukses, dia akan mulia dunia sampai akhirat. Wah, kadosi serius tenan nih Pak. Mboten sa tegang Bapak Ibu. Aja dumeh sing nang arep tentara yo menteleng kabeh mboten. Rilek mawon. Menapa 6 poin atau 6 poin menika ingkang sepindahnya menika yakin dateng kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita sedaya sampun paham, insyaallah sampun jelas pilih arti la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, maksud lan tujuannya pun menapa Bapak Ibu, saking kalimat ingkang mulia menika inggih menika mengeluarkan kebesaran makhluk yang ada di dalam hati kita serta memasukkan kebesaran Allah ke dalam hati kita. Karepe kepiye Pak tentara? Karepe ngeten Bapak Ibu. Apa-apa ada yang merasa besar dalam diri kita, dalam hati kita ini, kita keluarkan. Sawah gede tok kesek, mobil gede tok kesek, pangkate sersan mayor tok kesek ra kanggo. Sementara kita masukkan kebesaran Allah ke dalam hati kita. Makanya monggo sareng-sareng sonten menika kita bicarakan, kita wicantenaken
kebesaran Allah sehingga insya Allah masuk ke dalam hati kita. Allah sang Khalik, Allah ingkang menciptakan bumi, langit, rembulan, bumi sak isine, jagat sak isine, sing nang dhuwur bumi, sing nang jero bumi, segoro sak isine. Sinten yang menciptakan? Allah. Sehingga Bapak Ibu, menawi tumbuh kebesaran Allah dalam hati kita, menika insya Allah apabila ada panggilan, apabila ada perintah dari Allah dan Rasulnya, insya Allah akan mudah untuk mengamalkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sampun dong nih artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Akan tapi Bapak Ibu, kalau tidak ada kebesaran Allah dalam hati kita, niki benten-benten anggene pun maknane. Wih, wis sadar tong. Wah, ini satu. Sing kedua, oh alhamdulillah, dawuh Allah wis mangsane. Ono wis koyo nek gak sedilit kok wis adan meneh. Wah. Ini karena hati tidak ada kebesaran Allah, maka mencikapinya pun benten-benten Bapak Ibu. Tapi ketika ada kebesaran Allah, Allah yang menciptakan, Allah yang Khalik, Allah yang menciptakan tanpa minta bantuan siapapun, dari yang terkecil namanya kuman sampai yang terbesar Allah sendiri yang menciptakan. Bahkan mbok naik kita mboten kirang menggalihke. Nek endok kae iki ana citakane ora ya kok iso lonjong-lonjong kae. Kita mboten nate menggalihke kira-kira citakane kaya ngopo. Endok kok iso ora bunder, ora ning iso lonjong ngono. Niki Allah Subhanahu wa taala ingkang nyetakaken. Mekaten juga Bapak Ibu, Allah menciptakan, lajeng Allah ha Malik, Allah ingkang jagi menapa ingkang dados ciptaanipun. Bapak Ibu, manusia di atas permukaan dunia ini kirang langkung 6 sampai 7 miliar. Niki nembe menungso niki mawon. Semua dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala 1 kali 24 jam kali berapa umurnya. Niki Allah yang menjaga. Allah yang menjaga rambut kita, Allah yang menjaga alis kita, Allah yang menjaga telinga kita. Kalau Allah enggak jaga kita, Bu, antara rambut dengan alis, sama-sama rambut nih Pak Agus. Kalau Allah enggak jaga, podo karo rambut iki awake dhewe tiap bulan ngetoki alis terus. Kuku Bapak Ibu sama gigi ini sama zatnya, dari zat kapur. Allah jaga pertumbuhan kuku dengan pertumbuhan gigi. Nek kuku biarin dia terus, tiap minggu kita motongi, tiap Kamis Jumat sebagai sunnah. Neng nopo nate kita gek ngetoki nyun sewu ngetoki untu. Allah yang jaga Bapak Ibu. Kalau kita enggak dijaga Allah, ya Allah, wis kaya ngopo iki dawane. Allah jaga pertumbuhan badan kita dari bayi lahir, remaja sampai tua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu umur berapa? Kira-kira mboten modet niku umur berapa kira-kira? Ya kira-kira selawe 20 nggih. Nek kawit kula daftar tentara niku umur 20 106. Dugi sak niki nggih 106.
Amargi napa bapak ibu dipun jagi dening Allah Subhanahu wa taala. Nek dhuwure sardana ora dijogo ang ben taun dandani lawang. Mangkana kusen iki larang sakniki. Allahu Akbar. Semua kita dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Beredarnya bulan dan matahari dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Matahari menika saking wetan mengulon menika dalam lintasan menika dijaga oleh Allah. Satu detik keluar daripada lintasan maka bumi akan menjadi dingin dan membeku. Sementara apabila matahari mendekat satu mili saja ke bumi, masya Allah kaya apa rasa panasnya. Begitu juga Bapak Ibu, lintang-lintang ingkang tanpa cumantel beratus, beribu, berjuta ada di angkasa, semua dalam penjagaan Allah. Sedoyo beredar, sedoyo muter ning tidak pernah bertabrakan. Allahu Akbar. Niki semua dalam penjagaan Allah. Allah yang mencipta, Allah yang menjaga. Salajeng ini Bapak Ibu, pasti kita lajeng akan pembicaraan kebesaran Allah. Ben tuwuh kebesaran Allah wonten ing manah kita. Yang ketiga, Allah menika Razik. Kita dipun ciptakaken, dipun jaga, lajeng dipun jamin rezekinipun. Allah memberi rezeki kepada kita sampai batas waktu rezeki itu habis. Berarti nek tiang sedo menika rezekine sampun habis. Tapi semua oleh Allah Subhanahu wa taala dijamin rezekinya. Yakin Bapak Ibu, pilih kita makhluk hidup, manusia, tumbuhan, hewan menika dalam jaminan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau rumiyin Bapak Ibu, Nabi Sulaiman menika kan saged wicantenan kalih hewan nggih. Sehingga matur dhateng Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kula izin badhe ngasih makan satu hari mawon binatang-binatang. Niki Kanjeng Nabi Sulaiman nate mohon kepada Allah untuk memberi makan hewan-hewan menika satu hari saja. Singkat cerita Bapak Ibu, semua sudah dikumpulkan, sing manuk ya golek pakan, sing pitik, sing sapi, sing kebo, sing iwak wis karo Kanjeng Nabi Sulaiman, sak bolo tentarane, sak wargane kerajaane untuk mengumpulkan daripada makanan hewan untuk satu hari ini. Singkat cerita sampun siap, monggo lajeng dipun panggil, dipun urutaken. Oh, saiki sing saka banyu, sing saka laut cek. Para iwak saiki do mangano, iki disediake karo Kanjeng Nabi Sulaiman. Lajeng jedul saking segoro menika iwak, sedoyo ingkang dipun siapaken menika telas untuk satu ikan. Bahkan ikan menika matur, ya Allah, kula tesih ngelih. Masya Allah, luar biasa. La ilaha illallah. Ini Bapak Ibu, bagaimana Allah memberi rezeki kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Ikan-ikan yang di lautan itu Bapak Ibu lebih banyak jumlahnya daripada manusia di atas dunia ini. Karena luas samudra dan luas benua daratannya lebih luas samudra. Jadi isinya iwak, ulam, laut menika lebih banyak daripada jumlahnya manusia. Gur sayange ora ana sik nyensus jumlahe iwak laut karena petugasnya mboten mampu. Nah, sinten sing petugas sensus ajeng ten segoro menika Bapak Ibu,
Allah Khalik, Allah Malik, Allah engkang Razik, engkang memberi jaminan rezeki kepada ciptaannya. Menika Bapak Ibu, pembicaraan yang memasukkan kebesaran Allah wonten ing manah kita. Lajeng Bapak Ibu, kita lajengaken menapa to kautaman lan fadilah saking kalimat la ilaha illallah punika. Dipun ngendikaken sak cilik-cilike iman menika Allah badhe gantos kalian swarga ingkang luasipun 10 kali lipat dunia. Masya Allah, sekecil-kecilnya iman Bapak Ibu yang di dalam hati kita. Mulane monggo-monggo sareng-sareng awake dhewe niki tesih diparingi sehat kuat, monggo sareng-sareng kita padus iman. Iman ingkang sempurna, iman ingkang teguh. Sehingga bola balik Kanjeng Nabi ngemutaken dateng kula ben sami, jadidu imanakum. Dandanono anyarno imaniro. Sehingga para sahabat nyuwun pirsa wa kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Kados pundi caranipun kula ndandani nganyari iman punika ya Rasulullah? Sehingga Kanjeng Nabi paring sabda, qauli la ilaha illallah. Akhiru qauli la ilaha illallah. Ucapno kalimat la ilaha illallah. Menika Bapak Ibu, cara nganyari lan dandani iman kita kanthi la ilaha illallah ingkang sak maknanipun. Sehingga iman menika wonten lisan, ikrar bilisan, lajeng wonten manah, lajeng wonten perbuatan. Salajengipun Bapak Ibu, mak kautaman lan fadilah saking kalimat thayyibah menika, mangkana akhirul kalam qaulihi la ilaha illallah daholal jannah. Sok sapa wonge ing pungkasan uripe bisa ngucap la ilaha illallah dijamin swarga. Menika Bapak Ibu ingkang dados risa fikir kita, menawi wonten sedherek ingkang kita mboten wonten ing jadi pemikiran kita, penggalian kita, kepiye si dadap mau iso ngucap ke ora kira-kira. Sehingga kesuksesan manusia ini sebenarnya ada dalam akhir hidupnya menika. Luar biasa Bapak Ibu, di akhir hayat bisa berucap la ilaha illallah atau Allah, maka jaminannya adalah surga. Allah langsung jamin. Untuk itu monggo sareng-sareng wonten ing kesempatan dunia ingkang sementara menika, kita asring lafazkan, kita asring dakwahkan perkara menika. Lajeng Bapak Ibu, fadilah yang lain, barang siapa bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah, hatinya membenarkan apa yang diucapkan oleh lisannya, maka ia berhak masuk surga dari pintu manapun. Subhanallah. Bapak Ibu, kita masuk surga dari satu pintu saja sudah kanugrahan ingkang luar biasa. Napa malih Allah persilahkan dari pintu mana saja. Syaratnya napa Bapak Ibu? Yakinkan dalam hati kita iman yang sempurna hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah sakniki kepripun Bapak Ibu anggen kita nggayuh supados kautaman-kautaman menika saged kita cepeng, inggih menika dakwahkan perkara iman punika. Jadi dakwah menika mboten namung tugasipun para kiai, para mubalig, ning kita semua adalah tugasnya sama, dakwah untuk menyampaikan, untuk mengajak. Sampaikan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Ingkang kaping kalih, kita belajar membentuk halaqah utawi majelis iman, majelis ingkang membicarakan kebesaran Allah, majelis ingkang
di dalamnya ada sholawat Rasulullah. Menika insya Allah kita sarang-sarang badi kacepeng utawi kagayuh menggah kautaman saking kalimat thayyibah. Bapak Ibu kalajengaken nggih menika rangkaianipun La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita sampun paham ugi awit kita sedaya Muhammadiyah, kita sedaya menika pengikut saking Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Maksudipun menapa Bapak Ibu pilih? Meyakini satu-satunya jalan, meyakini satu jalan, satu-satunya siji-siji jalan untuk mendapatkan kejayaan dunia akhirat menika hanya ikut cara Rasulullah. Paham guys, doi tamat tujuh guys. Kita warga Muhammadiyah, satu-satunya jalan untuk mendapatkan kejayaan dunia sampai akhirat hanya dengan satu, ikut cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tengok wawon tentang yang pambuko, Bapak Ibu kalau aturaken man ahya sunati faqad ahabani, wa man ahabani kana ma'fil jannah. Sosopo wonge sing nguripke sunnahku Kanjeng Nabi ateges dheweke tresno marang aku. Lan sapa wonge tresno marang Kanjeng Nabi bakal bareng-bareng Kanjeng Nabi wonten ing swarga. Allahumma amin. Wonten ing sabdanipun ingkang sanes Bapak Ibu, man tasaka bi sunnati indal fasadi umati falahu ajru mi'atus syahid. Sapa wonge sing nyekel teguh sunahku ana ing jaman rusake umat, mongko dheweke kaganjar kaya dene wong mati syahid. Allahu Akbar. Bapak Ibu nek tiyang mati syahid luar biasa, langsung swarga. Nah, sekarang kita diberi kesempatan oleh Kanjeng Nabi sapa wong iso memegang teguh sunahku di jaman rusaknya umat. Maka akan diganjar seperti orang mati syahid. Bapak Ibu jamarakallah, sunnah wonten ing mriki nggih menika sunnah nderek Kanjeng Nabi. Awit sunnah menika ada dua pengertian. Yang pertama sunnah menika hukum. Yang kedua menika sunnah nderek Kanjeng Nabi ingkang arupi sunnah sira suruh lan sarenipun Kanjeng Nabi. Sehingga monggo sareng-sareng kita ngamalkan sunnah Nabi, megang teguh sunnahipun saben-saben maulud Nabi. Sebenarnya yang kita ambil adalah sudah seberapa sunnah tuntunan Kanjeng Nabi yang telah kita amalkan. Ini paling buatan Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari menika ada tiga sunnah yang terbesar. Jadi menika dahar ngunjuk, sare, lajeng wonten pekiwan. Menawi tiga perkawis hari-hari yang kita tunakan menika nderek Kanjeng Nabi, insyaallah 1-24 jam kita dalam keadaan nderek sunnah. Bapak Ibu, sunnahipun dahar menika kanthi dipuluk nek jaman ngriki, nah nek cara kidul ngriku cok kembulan Pak Agus. Neng kula nggih mboten ngerti, oh iki mbah-mbah biyen iki nek mulangi kok mulai ayo gek do kembulan. Jebule niku salah satu sunah Kanjeng Nabi nek dahar iki kembulan. Gek dipuluk. Ingkang kaping kalih ngunjuk. Ngunjuk menika ngagem kanan lajeng tidak dengan berdiri. Kalau ngunjuk di Indonesia loh, kecuali kalau ngunjuk air jam-jam memang disunahkan untuk berdiri. Tapi kalau ngunjuknya di Indonesia nggih dengan tangan kanan bismillah beberapa teguk dulu, mboten langsung diteguk seluruhnya habis niku mboten Bapak Ibu. Bismillah, teguk-teguk, alhamdulillah. Kanti lenggah kanti asto kanan. Salajengipun sunah anggenipun kita istirahat utawi sare
sebelum sare kita disunahkan untuk berwudu, lajeng berdoa dengan tiga kul, kemudian diusapkan kepada seluruh tubuh kita. Kemudian sunahnya kewingking. Kalau bapak-bapak nyuwun sewu, kalau kewingking juga jongkok. Ada sunah. Yang paling di balik sunah itu pasti ada kejayaan. Sehingga bapak ibu, bagaimana kita mengamalkan sunah menika dalam 1x24 jam, disanderek sunahipun Kanjeng Nabi. Lajeng bapak ibu, poin yang pertama nggih. Niki sampai jam berapa nggih? Maghrib nggih. Maghrib Pak Agus. Poin yang kedua, sholat khusyuk wal khudu. Jadi kalau kita pengen jaya, pengen mulia, selamat dunia akhirat, poin pertama yakin kalimat thayyibah la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Poin yang kedua, sholat khusyuk wal khudu. Napa niku sholat khusyuk wal khudu? Sholat dengan konsentrasi batin, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ikut cara Rasulullah. Lah napa maksudipun sholat khusyuk wal khudu menapa Bapak Ibu? Injih menika membawa sifat ketaatan di dalam sholat, kita beto wonten ing sak jawinipun sholat. Sholat khusyuk wal khudu, sholat sing tertib. Kaping kalihipun supados sholat menika kita bawa, sifat sholat menika kita bawa keluar sholat. Terus paham nggih Bapak Ibu? Nek awake dhewe sholate apik, neng njaba sholat ya kudu apik. Neng sholat assalamualaikum, neng njaba ya nek ketemu sedulure ya assalamualaikum. Nek nanggon sholat kindingkluk, nek ketemu sing bening-bening ya ndingkluk. Iki bagus nggih. Kenapa Pak Binsang iki? Cok ndingkluk ora? Nek Pak Binsang ngawasi wae ora apa-apa. Nek nanggon sholat maca Al-Qur'an, nek bar sholat ya maca Al-Qur'an. Dados makna sholat menika dipun beto wonten ing kehidupan kita sehari-hari. Sehingga Bapak Ibu, sholat ingkang tertib menika ada tiga: tertib waktu, tertib tempat, dan tertib cara. Tertib waktu menika ya nek wis manjing, nek wis mlebet waktunya sholat di awal waktu. Lajeng tempatnya di mana? Di masjid. Caranya bagaimana? Berjamaah. Niki khususipun kagem bapak-bapak. Kalau ibu-ibu, tempat terbaik nggih menika wonten ing musola rumahnya. Ananging tidak ada larangan untuk sholat berjamaah di masjid. Jadi tiga tertib itu udah di anu Bapak Ibu. Nek tentara wis mraktekke. Jadi setiap jam 7 itu namanya apel. Apel pagi itu waktunya jam 7, tempatnya di lapangan belakang kodim, terus caranya itu dengan baris. Jadi wis diamalke niki oleh tentara. Nek siji wae ora diamalke niki slenco niki Bapak Ibu. Slenco engko mesti nek sing ora ngamalke oleh hukuman. Nek enteng-entenge ya kon lari upaya kon push up. Menika. Nek umpama tertib telu iki mau ora di waktune telat deh, oh telat ora jam pitu, neng jam pitu seperempat gak teko melayu, yo push up se. Terus pengpindone dewe apel neng papane ora nang lapangan, malah neng warung selenco nih kian, nah, ora masuk tertib,
Maka jam pitu nang papane sing ditentokke nang lapangan ning ora gelem baris, malah gur lungguhan nang sorwet slenco niki kan. Kena hukuman. Nah, niki pun di amalke kalih Pak Babinsa niku nek apel ten Wonosari. Demikian juga kita Bapak Ibu, monggo tiga tertib salat menika kalau kita tunaikan dengan tiga tertib, Masya Allah, umat Islam ini akan luar biasa. Sehingga kita niku sakjane wis oleh bocoran, umat Islam bakal jaya nek sholat subuh kaya sholat Jumat. Monggo kita penggalih rin mawon, kita ngen-ngen rin mawon, dan kita niatkan, Insya Allah sudah niat gak Pak? Jadi Islam iki arek jaya nek salat subuhe kaya jemuan. Mbok menawi kita dados penggalian rin, karena sesuatu itu bermula dari fikir. Semua yang ada, yang terwujud ini karena fikir. Itu Pak Babinsa itu dinas di Jakarta berapa tahun? Kalau dari muter Jakarta mau ke Kodam itu kiri kanan itu wah ada gedung BRI, ada wah dhuwur-dhuwur. Itu semua dari awal pikir, Pak. Kepiye ya gawe gedung yang dhuwur. Dipikir-dipikir dadi. Monggo sarang-sarang hari ini kita mikir bagaimana umat ini bisa sholat subuh seperti sholat Jumat. Nggih alon-alon kemawon. Ayo Kang nang masjid. Wis dakwah nih Bapak Ibu. Ayo nang masjid. Sak langkah diapus dosane, sak langkah diparingi kebecikan, sak langkah dinaikkan derajatnya. Barang siapa yang pergi ke masjid dari rumah sampai masjid, maka seperti laksana orang yang berikhram, memakai pakaian ikhram hendak berhaji. Sok-sok wonge tekan masjid nunggu sholat tekan candake, mongko dheweke ka itung kaya dene sakdurunge sholat maghrib isa ora mantuk itikaf, mongko kaya-kaya dheweke nindakake sholat. Sok-sok wonge sing nang masjid mongko malaikat bakal ndongaake, ya Allah ampunilah dia, ya Allah ampunilah dia. Setiap kita masuk pintu masjid, Allah firli dunubi wafsali abu abarohmatik, malaikat penjaga pintu masjid, amin, amin, amin. Luar biasa Bapak Ibu. Kita niat gih, doyo-doyo ajak putra kakungi pun tonggo sanak sirik baru untuk sama-sama sholat bersama di masjid. Kalau saudara-saudara kita ini Bapak Ibu yang kemarin baru berangkat, kayak tadi mungkin baru naik pesawat belum sampai sana, kalau di Mekah itu mau sholat duhur jam 12 itu jam 10 pun mangkat. Turyo adoh zaman kulo niku rong kilo, rong kilo 2 kilometer ngriki koramil mbok menawi semangat. Semangat. Neng basan mulih 300 meter setelah terus. Nah, iki. Nek telah titik mending Bapak Ibu. Ono sing belum tahu malah cerak banget. Kula yo cok gumun, ya Allah. Omah iki gur nang irunge masjid kok yo ora ketok. Niku tenggen kula nek mriki mboten nonton. Niki Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu sama-sama kita fadilahipun sholat menika wau, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Allah Subhanahu wa taala sampun mangertosi kahanan manungsa bakal kepanjingan sifat fasak lan mungkar, monggo Allah paring tombo inggih menika kanthi sholat. Lan ugi sholat menika kita dadosaken pitulungan nyenyuwun datang Allah Subhanahu wa taala, wastainu bisabri wasola. Golek ana pitulungan kalawan sabar lan salat. Lan ugi kepripun salat kita menika dados as-shalatu mi'rajul mukminin.
sholat menika mikrotnya tiang-tiang ingkang beriman. Sehingga monggo ada permasalahan, ada keluhan, langsung matur datang Allah SWT. Menika kehebatan umat akhir zaman, umatipun Kanjeng Nabi, langsung bisa nyenyuwun dumateng Allah SWT. Kalau umat-umat dahulu tidak akon, kata umatipun Kanjeng Nabi Musa, menika Kanjeng Nabi Musa kula niki pun ngibadah 80 tahun mboten nate berbuat dosa, mang takokke datang Allah kula niki swargane swarga pundi. Kalau umat dahulu melalui daripada nabinya kan matur, kalau kita matur sendiri. Sehingga umat Nabi Musa menika disampaikan oleh Kanjeng Nabi Musa, ya Allah, ada umatku menanyakan sudah ibadah sekian tahun surganya di mana. Sehingga Allah menjawab deise nang neraka. Terus lajeng dia wis tak aturake marang Allah yen ibadahmu sing pirang-pirang tahun tanpa cacat kuwi kasunyatan kowe isih nang neraka. Sehingga tanglet malih ya Nabi Musa, tanyakan lagi. Sampaikan kepada Allah, menawi kula mlebet neraka, mang gedhekke awak kula sehingga ngebaki neraka, sehingga namung kula kiyambak ingkang wonten neraka. Dipun aturaken kalih Nabi Musa alaihissalam, ya Allah, hambaku menyampaikan kalau masuk neraka badannya supaya dibesarkan sehingga ngebaki neraka lan cukup dia sendiri saja. Sehingga Allah berfirman, sekarang dia masuk surga. Menapa maknanipun Bapak Ibu? Orang yang memikirkan orang lain, maka dia akan Allah muliakan dan Allah akan masukkan surga. Wong sing minggalihke wong liya selamat. Lah saiki mawon aturan baru niku Bapak Ibu, nek numpak motor nganggi sandal jepit ora oleh. Alasane keselamatan. Nah, keselamatan. Lah iki awake dhewe mikir perkayaan besar. Menyelamatkan manusia dari azabnya Allah. Bapak Ibu, kalau di jalan itu ada pitik, ana wong nyekel pitik, nggawa pitik. Banjur wong kuwi padha golek kayu, kayune diurupke, genine mubal-mubal. Gek pitike mau ora dibleh langsung di deleke ndur geni kirani kepripun awake dhewe. Mesake to. Lah nopo malih kita Bapak Ibu? Kita tidak ingin melihat saudara kita sengsara. Kita tidak melihat, kepingin melihat saudara kita ini menderita. Kanti mereka monggo sarang-sarang diajak. Jadi nek bahasane sak niki-niki, nek umpama umat mereka nek ditulisi awas jurang, sedangkan DWE ora mireng, ora meresani, tulisannya gede awas jurang, ya tetap baik. Ora mireng dibengoki, woi ngarep ono jurang, lah mboten mireng ya bablas. Lah pripun carane? Diparani, di diajak, dicekel tangane, diundurke, menika insya Allah selamat. Mekaten ugi Bapak Ibu, nawi kita kinten-kinten kuat mboten lek nang masjid yo wis nganggo lisan. Nek ora nang masjid tulisi ke masjid, wah kok urung gelem. Assalamualaikum. Lek cekel tangane wani mboten. Ayo nang masjid.
menika Bapak Ibu. Lajeng poin ketiga injih menika ilmu ma'azikir, ilmu yang disertai dengan zikir. Menopo ilmu menika Bapak Ibu, semua petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah SAW menika ilmu. Lajeng zikir menika emut dumateng Allah. Terus maksudipun ilmu dipun sertai zikir menika mengamalkan perintah Allah dalam setiap saat dan keadaan ikut cara Rasulullah. Bapak Ibu, senajan kita sampun sepuh, menika ora ana lerene anggen kita padus ilmu seserepan. Awit dipun ngendikaken, apabila Allah itu menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka hamba tersebut dipahamkan dengan ilmu. Niki Bapak Ibu yang harus kita pripun nggih, ya rada-rada diresapi. Oh, jebulane nek Allah paring kesaenan marang menungso iki jebulane Allah paring paham agama. Sementara hari ini Bapak Ibu, kalau kebaikan dari Allah diberikan kepada kita ini kita anggap kebaikan dunia wae. Oh, paringi pangkat dhuwur. Oh, iki nek kebaikan ya. Oh, paringi bondo sing akeh. Oh, iki kebaikan. Ternyata Bapak Ibu, kebaikan dalam pandangan Allah menika adalah tiang ingkang paham kalian ilmu agami. Salajengipun Bapak Ibu, apabila seorang hamba memudahkan langkahnya menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Masya Allah Bapak Ibu, mugi-mugi Bapak Ibu tansah semangat anggenipun paring ano, tindak dareng majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ilmu, pengaosan-pengaosan menika tetap semangat. Awit menapa Allah akan mudahkan jalan kita untuk menuju surga. Salajengipun Bapak Ibu, barang siapa belajar satu bab ilmu, barang siapa belajar satu ayat dari kitabullah lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat, dan barang siapa belajar satu bab tentang ilmu baik diamalkan atau belum lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Subhanallah. Nanti menika mboten kendat-kendat angin kita belajar ilmu. Pak Agus menika sambil wulan niku tokoan semanu kono yo bareng kula. Wis tau tokoan panggang kono yo. Niate nang padus ilmu mon. Padus ilmu. Karena Bapak Ibu, ilmu menika wonten kalih, ingkang sepisan masail, ingkang kedua fadhail. Masail menika kita tanya kepada alim ulama tentang agama dan dunia. Terus ulama menika Bapak Ibu, nek diibaratke menika paningal, ngerti dalan lurus, ngerti kahanane. Nek sarjana menika namung dengkul, sikil. Terus sikil menika mboten wonten sing paningal, yo gur blusak-blusak ngerti dalan ana eri, ana bling gur ditubras wae. Karena mboten. Tapi kalau ulama, kita ikut ulama, maka dia tahu jalan yang padang, jalan yang lurus, jalan yang benar. Kemudian ilmu fadhail menika tentang keutamaan, fadilah. Asring-asring kita belajar taklim fadilah sehingga kita mangertosi apabila dalam setiap amal kita. Kayak tadi fadilah ke masjid, Allah akan napa? Mengampuni satu dosa, memberi satu kebaikan dan mengangkat satu derajat. Kemudian fadilahnya orang yang sholat isya berjamaah seperti orang yang sholat sunnah setengah malam. Barang siapa sholat subuh seperti orang sholat sedalun atas. Barang siapa sholat subuh kemudian berzikir hingga terbit matahari, maka laksana dia umroh, haji umroh yang sempurna, sempurna, sempurna. Menika
saking kautaman ilmu fadilah. Poin yang keempat Bapak Ibu, yaitu ikromul muslimin, memuliakan daripada saudara-saudara muslim. Pokoknya saudara muslim ki wis sak donya saudara muslim kabeh. Sing kalimate padha la ilaha illallah sedulure awake dhewe. Pokoke wis ngono wae. Dadi ora ana sedulur A, sedulur B, pokoke sedulur muslim. Wajib kita ikrami, kita muliakaken. Ora ku nek muliake gur sing saka semanu, oh muliake gur sing kenal karo Pak Agus, ora. Muliakan semua saudara kita. Artinya kita tunaikan hak-haknya tanpa meminta hak kita untuk ditunaikan. Karena Bapak Ibu, barang siapa menolong saudaranya maka Allah akan tolong kita. Jadi nek awake dhewe nulung sedulure kuwi hakikate nulung awake dhewe Bapak Ibu. Jadi aja wegah-wegah nulung sedulure, nulung kancane selagi awake dhewe di kemampuan untuk menolong. Lajeng ugi dipun ngendikaken sok sapa wonge buka aib sedulure monggo Allah arak buka aibe. Mulane aja cocok ngomongke aibe sedulure. Wis pokoke aja. Pokoke cukup ngerti dhewe. Rasamu ni tak omongi yo ning aja omong-omong. Aja. Pokoke wis jangan membuka aib saudaranya. Nanti aib kita akan dibuka oleh Allah. Pokoke wis cukup dimengerteni mawon. Lajeng Bapak Ibu, tanda kita ikram memuliakan saudara kita, senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Sedekah. Jadi bapak-bapak nek kepanggil sedulure nggih mesem guyu nggih. Niku pun sedekah. Ibu-ibu ketemu sedulure, ketemu rencange padha-padha ibu-ibu nggih. Mesem guyu menika sedekah. Terus nek ketemu sedulure kok merengut ngono kuwi wis disawang maupun mboten kepenak. Assalamualaikum, masyaallah. Senyum mesem Bapak Ibu sedekah. Sing penting ampun mesam mesem kiambak. Pokoke mesem ning karo sedulure, ketemu sedulure. Lajeng Bapak Ibu kepripun anggen kita nggayuh supados kita nggadahi sifat ikram memuliakan dateng sesami sederek menika, kita bergaul kalian tiang-tiang ingkang benten-benten watak. Menika mangke saged nuwuhaken sifat ikram. Lajeng muliakaken ulama, menghormati yang tua, menghargai sesama, menyayangi yang muda. Lajeng kepripun kita tebarkan salam. Jadi tebarkan salam. Bila sedherek kita ingkang berhaji menika nembe berangkat, tanda haji mabrur itu tebarkan salam dan memberi makan. Jadi monggo sarang-sarang kita belajar, walaupun belum kita berhaji ya wis belajar haji mabrur tebarkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ning yo gandeng nang Jawa Bapak Ibu. Assalamualaikum. Lek jawab nggih. Kula pun bola-bali ngene. Assalamualaikum, Mbah. Nggih. Nggih mboten napa-napa. Mboten napa-napa wong dereng paham. Ning sing pun paham masyaallah. Derek kula Pak Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ciri khasnya Pak Agus ini kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Kiai Semen. Mudah-mudahan saged nyontok kados Pak Agus doyan. Jawab salam mantap. Tebarkan salam. Lajeng poin ingkang kaping 5 Bapak Ibu. Poin yang kelima yaitu tashihun niyah. Tasyuniyah menika meluruskan niat. Semata-mata kita beramal menika karena Allah.
Allah tidak pandang harta dan rupamu, tapi Allah pandang hatimu. Allah tidak akan menerima amalmu kecuali yang ikhlas. Hei Mu'ad, jagalah keikhlasanmu. Walaupun amalmu sedikit, itu sudah mencukupi. Itu pesan Kanjeng Nabi kepada sahabat Mu'ad, seperti itu, untuk menjaga keikhlasan. Jadi Bapak Ibu, menopo kemauan, monggo sarang-sarang kita jaga keniatan kita sebelum beramal, di tengah beramal, dan sesudah beramal. Ini kok ganti keniatan. Apabila kita sedaya sampun nyepeng tasihuniyah, meluruskan dalam setiap niat, maka insya Allah sedaya ini pun sekeco, ara enteng, ara abot, ara angel. Lorian cok ngeluh, lor niki nek ten kodim rak bagian administrasi, garap dewe, diterke dewe, engko dadi jikok dewe, mboten cerak wae wae ten Semarang, ten Semarang gawe dewe, engko terke rono, nek dadi kabeh lek dadi jikokan jikok, rin kula ya Allah kok, ora ana liyane wae liyane, ning dangu-dangu kula, oh ya wis tak belajar ikhlas wae gaweanku ngene iki. Nek nuruti itu kancane jek do ngringkel aku wis nang dalan. Jaman biyen tesih montoran nguyak bis ten Jombor niku sing jam 4:30. Dadi ben engko tekan Semarang rada gasik ngomule ora kepetengan. Saniki alhamdulillah pun wonten kendaraan kayak wonten driveripun saniki kantor Pak sopir aku terke Semarang yo. Oh nggih Pak. Saat ini pun cok liwat ngeriki niki kayak mangke pun tol. Nah, alhamdulillah. Poin engkang pungkasan engkang kaping 6 kaping 6 ini menika dakwah wa tablik. Menika kedah kita dados pegangan kita sedaya bahwa kita umat Muhammad menika ada dakwah dan tablik di pundak kita. Karena para sahabat Kanjeng Nabi sudah tidak ada lagi, dakwah dan tablik tidak boleh berhenti sampai dengan hari kiamat. Dakwah mengajak, tablik menyampaikan. Itu sampun salah paham Bapak Ibu. Nek dakwah ki kudu wis mondok sik. Dakwah niku namung ngajak. Sanes kalian mengajak beda kalau mengajar. Nek mengajar yo kudu sekolah sik, kudu kopi sik. Nek mengajak, ayo lek nang masjid, ayo yu sholat, ayo nok maca Quran, menika mengajak. Terus dakwah menika mengajak. Lah diniati kagem sinten Bapak Ibu? Diniatkan untuk memperbaiki diri. Jadi tiang dakwah niko berniat memperbaiki diri kita untuk amal agama sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi Bapak Ibu nek jenengan kepengen ngamal opo kok angel, mang omong, mang dakwah, kira-kira arak dua kok angel, dakwah kan dua. Karo kancane, keutamaan duha iki ngene lho. Dimudahkan rezekinya, Allah akan memberi ini, memberi ini. Apabila sampai 12 rakaat, maka Allah ini sampaikan daripada perkara duha. Oh, aku kok angel to ya nak. Subuhan kok angele men iki. Sampaikan. Dua rakaat sholat sunnah sebelum subuh itu khairu minat dunia wa ma fiha, luweh apik katimbang dunia sak isine. Kuwi sholat sunnah ndah apa sholat subuhe, sampaikan, maka ada kekuatan. Jadi dakwah menika intine pun badhe kembali kepada diri kita. Lan keutamaan dakwah ini Bapak Ibu, sepagi sepetang kita dakwah di jalan Allah, maka lebih baik daripada dunia seisinya. Orang yang dakwah ini debu-debu yang menempel di jalan
debu-debu yang di jalan yang menempel di kaki orang yang dakwah ini, maka akan menjadi tameng daripada api neraka. Nanti menawa Bapak Ibu, monggo sareng-sareng kita dakwah, kita tabligh, kita sampaikan daripada agama ini, agar semua paham, agar semua dapat mengamalkan, sehingga insya Allah dengan 6 poin ini apabila sama-sama kita cepeng Bapak Ibu, maka kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan dunia dan akhirat. Allahumma amin. Saya ulangi Bapak Ibu, yakin kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, sholat khusyuk wal khudu. Yang ketiga, ilmu ma'azikir. Yang keempat, ikramul muslimin. Yang kelima, tasihunnya. Yang keenam, dakwah wa tablik. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring kegiatan dumateng kula pensami lan umat Islam seluruh dunia untuk dapat memegang 6 poin ini, sehingga Allah akan muliakan kita dunia akhirat. Mekaten Bapak Ibu, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kaya ngene apa anane sardono, dadi suarane seru. Suarane seru. Gek mbuh basane wis campuran. Nyuwun pangapunten Bapak Ibu nggih. Supaya bosone wis ngene iki soalé kakean nang alas mbiyen. Nek Pak Babinsa enak dia naik tank dulu Bapak Ibu. Dia batalione Jakarta numpakane tank ratau nang alas. Bapak itu namanya cavalry. Kalau saya infanteri. Infanteri iki modalé mlaku sabane alas. Dadi kalau 10 tahun di batalion Kostrad niku nek ditung le amor anak bojo ra ono 3 tahun. 3 tahun ten Papua 97 sampai 99. Pulang dari Papua ke Timur-Timur. Pulang 2000 2001 ke Ambon. Pulang lagi 2000 2002 ke Atambua perbatasan. Pulang 2003 2004 sampai 2005 ke Aceh. Sehingga istri kula Mas bo nek iso ngajakno pindah. Saengga alhamdulillah Bapak Ibu, kula sekolah wonten ing Bandung 2005, wonten kalih pilihan. Ditawari arak pindah nang ngendi? Kula tulis pindah ten Akmil Magelang kalih ten Kodam 4 Diponegoro. Alhamdulillah dipun setujoni ten Kodam 4 Diponegoro. Sehingga kula ten Semarang riyin. Ten Semarang pinten-pinten wulan. Lajeng ten Jogja, ten Korem Jogja. Lajeng ten Gunung Kidul. Lajeng ten Gunung Kidul mawon jenenge wong anyar. Kula didelehke nang perbatasan Australia. Ngertos mboten jenengan perbatasan Australia? Giri Soba Song Banyu niku saking ngen kula 52 kilo kula kilone niku. Dados lajeng ten Song Banyu niku liwat Parang Gupito. Kula nggih kok ana SMP Negeri Parang nggih aku mau liwat Jawa Tengah iki mau. Alhamdulillah ten perbatasan Australia mboten dangu namung 3 tahun gara-gara cok tukang adan ana sing krungu, "Weh, nek adan mbok neng Kodim wae rasah neng Rongkop." Wah. Sehingga Bapak Ibu, alhamdulillah asbabipun tukang adan dicerake sehingga nang Giri Soba dadi ten Wonosari ngantos sekarang. Kula niki saking infanteri sakniki pindah korep CPM. Ngertos? CPM niku apa Pak Arkani? Korep polisi militer nggih. Korep polisi militer. Ning sanes nek kula korep penjaga masjid. Terus Bapak Ibu, kula niki sakniki korepnya CPM. Terus jenengan ajeng mampir jam pinten ten masjid kula insyaallah kepanggih. Bapak niki mau kepanggih. Wah, jenengan iso ten. Oh, lah nggih jenengan kok mboten jawil kula.
Insyaallah Bapak Ibu monggo pinarak wonten ing masjid kula ingkang wonten Wonosari kagem umum menika. Terus sok sinten mawon monggo. Mboten cete ijo gek kudu tentara niku mboten. Alhamdulillah kula nggih dipun ewang-ewangi kalih Bapak Babinsa niki nek Kotip tak kon rono ngenteni ora aku terus. Mekaten Bapak Ibu, monggo sareng-sareng kita pungkasi kanthi donga. Mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan sehat kiat, Allah ijabah saking daya panyuwunan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yufi ni ma huwa yukafi wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wa izzati sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin ya aziz ya ghafar ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya wal amwat innaka karim mujibu da'wat ya qadhi al hajat. Allahumma fir lana wali walidayna arhamhuma kama rabbayani saghira. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Allahumma sallimna ya Allah. Allahumma sallimna min fitnati dunya wa fitnatiha. Allahumma jamilna bil afiyati wa salamati wa hakikna bi taqwa wal istiqomah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi din wa afiyatan fil jasadi wa zadan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa mufiratan ba'da al maut. Allahumma amin alayna fi sakratil maut wa najata minan nar wa lafa inda lisab. Allahumma rabbana taqabal mina salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadzara'ana taqaswana tamim ta'asirana ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana la tu'ahidna ina sina awatona. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fanthurna ala alqaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhabannar. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten Bapak Ibu yang saged kawula aturaken wonten ing sonten menika, saestu nyuwun pangapunten sedaya kekiranganipun awit namung semanten pangertosan kawula kenging agami temtunipun tebih saking kasampurnan sepindah malih wonten lepat kirang langipun nyuwun dipun ikhlasaken lan salajengipun monggo kita sareng-sareng ndedonga. Mugi-mugi kita tansah pirandengan kegiatan saking Allah Subhanahu wa taala sehingga saged nindakaken menapa ingkang dados dawuh lan jejiban kita piyambak-piyambak wonten ing dunia ingkang sementara menika. Mugi-mugi Allah paring kita sedaya kesaenan iman amal soleh ingkang sampurna sehingga insyaallah saged kagem marak sowan dhateng Allah Subhanahu wa taala lan mugi kita sedaya kapapaaken wonten ing papan ingkang kita idam-idamaken inggih punika jannahipun Allah Subhanahu wa taala. Mekaten sareng-sareng kita pungkasi kanthi kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.